Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? YIN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Irma Hidayatul Aini. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Prodi BKI mengadakan seminar hipnoterapi AMI 1 tahun 2021 dilaksanakan di Fuad YIN Samarinda. Prodi MD mengadakan pelatihan, UKM JKH mengadakan safari Ramadan. Dan inilah pemirsa YIN News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Prodi BKI bersama dengan Lab Pick Air dan juga Semesta Institute Family Center and Youth mengadakan seminar hipnoterapi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam bersama Laboratorium Pusat Informasi Konseling Remaja Pelita Hati bekerjasama dengan Semesta Institute Family Center and Youth mengadakan seminar hipnoterapi, aplikasi hipnoterapi untuk kesehatan mental remaja milenial pada 3 April 2021 lalu. Untuk tujuan sendiri dari seminar hipnoterapi itu, yang pertama menumbuhkan kesadaran remaja tentang kesehatan mentalnya, meningkatkan pemahaman sendiri tentang kesehatan mental untuk remaja, terus yang ketiga meningkatkan pemahaman remaja tentang hipnoterapi dan bisa mengendalikan kesadaran mentalnya, kesehatan mentalnya itu gimana gitu. Oke. Dan untuk harapan kedepannya setelah acara ini dilaksanakan? Untuk harapannya yang jelas untuk jadi pelita hati bisa lebih mengenal kesehatan mental mereka gimana, terus untuk remaja di Samarinda khususnya bisa mengerti, oh kesehatan mental itu seperti ini loh, terus kalau untuk hipnoterapi juga bisa lebih baik untuk kesehatan mentalnya, seperti itu. Seminar ini berlangsung di Auditorium Kampus 1 YIN Samarinda secara offline dengan mengundang Muhammad Irsyad Furkoni S.Hum CHT MNLP, seorang hipnoterapis dan trainer Semesta Institute sebagai narasumber dan dipandu oleh dosen bimbingan konseling Islam Rini Fitriani Permatasari SPSI MA. Siti Tarisa, TV YIN Samarinda, melaporkan. Prodi MD mengadakan pelatihan pemandu wisata religi di Auditorium Kampus 1 YIN Samarinda. Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda telah mengadakan pelatihan pemandu wisata religi dengan tema Melestarikan Warisan Agama, Sejarah, dan Budaya melalui Tapak Tilas Wisata Religi di Auditorium Kampus 1 YIN Samarinda pada tanggal 5 April 2021 lalu. Selama ini kalau kita berbicara tentang destinasi wisata religi itu hanya mungkin yang paling banyak hanya wisata religi secara umum. Makanya kami bekerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia, wilayah Kalimantan Timur, ingin belajar bagaimana memandu wisata dan ingin mengembangkan potensi destinasi wisata religi yang ada di Kalimantan Timur. Sekali lagi, ini ingin mengubah bagaimana cara pandang masyarakat terkait dengan ketika melakukan destinasi wisata religi, misalnya melakukan ziarah, berkunjung ke masjid dan lain sebagainya. Maka sekali lagi tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi destinasi wisata religi yang ada di Kalimantan Timur dan juga untuk memahamkan masyarakat tentang bagaimana hakikat daripada wisata religi itu sendiri yang pada hakikatnya adalah semakin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Himpunan Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur dan turut hadir pula Wakil Dekan 3 Fuad YIN Samarinda Haji Bunyamin LC MAG dan Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Amirullah MUT MA, serta jajaran pengelola akademik, jurusan, dan program studi di Fuad YIN Samarinda. Siti Tarisa, TV YIN Samarinda, melaporkan. Audit Mutu Internal atau AMI 1 tahun 2021 dilaksanakan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda.
Audit Mutu Internal atau AMI 1 tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Nasir MAG pada 29 Maret 2021 lalu. Audit Mutu Internal diselenggarakan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda pada 2 April 2021 lalu. Lead Auditor pada AMI ini, Eti Nurbayani MPD, didampingi oleh anggota terdiri dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Hajah Darmawati M.Hum, dan Dekan Fakultas Syariah, Dr. Bambang Iswanto M.H.I. Siti Tarisa, TV IAIN Samarinda, melaporkan. Berita terakhir pemirsa, UKM JKH mengadakan Safari Ramadan di Dusun Margasari, Desa Jambayan, Loakulu, Samarinda. Unit Kegiatan Mahasiswa Jamiatul Qurra wal Huffaz atau UKM JKH mengadakan kegiatan Safari Ramadan dengan tema Ramadan Mulia Memanjatkan Rindu Jiwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cinta Qur'ani serta Meningkatkan Solidaritas Bersama. Safari Ramadan tersebut berlangsung sejak 15 hingga 21 April 2021 yang bertempat di Desa Jambayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kegiatannya adalah memimpin bilal sholat tarawih dan kultum, pelatihan fardu kifayah, mengajar ngaji di Taman Pendidikan Al-Quran, berbagi takjil, santunan anak yatim piatu, bakti sosial, dan beberapa perlombaan anak. Rida Ain, TV IAIN Samarinda, melaporkan. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita dalam program IAIN News hari ini. Saya Irma Hidayatul Aini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.